sahabat Nabi yang ke-69 ya. Sahabat Nabi yang ke-69. Karena sebelumnya ya kita sudah bahas biografi Rasul SAW ya. Lalu kemudian kita masuk ke biografi sahabat Rasul SAW. Jadi ini adalah sahabat Nabi yang ke-69 yang akan kita bahas. Dan ini juga merupakan bukti kekayaan khazanah ya, wawasan Islam ya. Jadi di beberapa majlis ta'lim ataupun kajian-kajian lainnya, yang lain mengatakan, Ustaz, nanti kalau sudah selesai membahas sejarah hidup para sahabat, kita bahas apa lagi? Ya, kita bahas apa lagi? Banyak sekali ya. Kalau fokus saja kajian sejarahnya, sejarah tokoh terutama, itu banyak sekali ya. Untuk menuntaskan sejarah hidup para sahabat saja ya mah, saya secara pribadi itu pernah nulis ya, buku 101 sahabat Nabi dan ada 2 jilid. Artinya ya, ada 202 sahabat Nabi bahan yang sudah siap ya, untuk disampaikan. 202. Jadi kalau hari ini 69, ini masih belum separohnya ya. Nah, itu yang pernah ditulis ya. Belum lagi kalau kita rujuk ke beberapa buku, misalnya Al-Isabah fi Tamyiz Ashabah ya, karangan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ya. Lalu kemudian buku Imam Az-Zahabi Siyar Alamin Nubala yang memuat lebih dari 700, bahkan 1000 mungkin ya, 1000 lebih sahabat Nabi. Jadi kaya luar biasa ya. Itu kalau kita fokus pada pembahasan sahabat Nabi saja. Belum kalau kemudian kita melangkah ke era tabi'in, generasi setelahnya. Saya juga pernah nulis buku 101 kisah tabi'in, generasi setelah sahabat Nabi. Belum kalau kita bahas ulama-ulama hadis. Saya tadi siang ya mengisi di kajian sama ya di Masjid Ar-Raqib ya, di kantor BPKP Jakarta ya. Saya punya catatan ya, tadi siang saya mengisi itu adalah seri yang ke-100. Kalau kita 145, mengapa demikian? Karena di sana sebulan sekali. Jadi kalau 100 kali pertemuan, sudah 8 tahun lebih saya mengisi di masjid tersebut ya. 8 tahun lebih. Dan kita sudah bahas ulama-ulama hadis. Nah, ulama-ulama tafsir ya, tadi saya bahas Imam Ibnu Katsir ya. Nah, hari ini jamaah kita akan bahas seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu ya, yang dikenal dengan atau dengan nama Nu'aym bin Mas'ud Al-Ghatafani. Nu'aym bin Mas'ud Al-Ghatafani. Siapakah dia ya? Sebagai muqaddimah jemaah rakumullah, biografi para sahabat Nabi itu memang beragam. Ada yang dipaparkan cukup satu halaman, mungkin juga setengah halaman ya, atau mungkin ada yang berhalaman-halaman. Nah, seperti kisah Umar bin Khattab, Khalid bin Walid ya. Lalu kemudian Amr bin As, Muawiyah bin Abu Sufyan. Ini sahabat Nabi yang butuh uraian yang panjang untuk menjelaskan kiprah mereka ya. Namun ada juga yang sedikit ya, karena durasi pertemuan mereka dengan baginda Rasul dan kiprah mereka beliau itu bermacam-macam ya. Nah, peristiwa-peristiwa yang mereka ikuti itulah kemudian ya, membuat perbedaan pemaparan tentang riwayat hidup mereka. Nah, Nu'aym bin Mas'ud Al-Ghatafani, kalau kita lihat sejarah hidupnya dan usianya ya, relatif panjang ya. Dia termasuk orang-orang yang di awal-awal masuk Islam ketika Nabi hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Nah, meninggal ya di era pemerintahan Ali bin Abi Thalib ya. Ada yang mengatakan di akhir pemerintahan Utsman bin Affan ya, tapi juga ada yang mengatakan di awal pemerintahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ya. Tapi yang jelas jauh setelah Rasul meninggal. Jauh setelah baginda Rasulullah SAW meninggal dunia. Panjang usianya ya. Namun dari sekian runut secara hidupnya itu nakumullah ya, ada satu fragmen kisah yang sangat menonjol ya, dalam kehidupan Nu'aym bin Mas'ud Al-Ghatafani. Dan ini kemudian membuat dia cemerlang. Ini juga pelajaran bagi kita. Kita yang usianya panjang gitu ya, tapi dalam kehidupan panjangnya demikian rupa ya, tidak semua dikenang ya, tidak semua dikenang. Nah, nanti dari sekian serial kehidupan kita itu, siapapun, biasanya ada satu fragmen yang membuat dia terkenal, membuat dia dikenal, yang beda dengan orang lain.
seperti misalnya di kita ada banyak tokoh, Insinyur Soekarno misalnya, dari sekian banyak kiprahnya mungkin ya, dari sekian banyak pengalaman hidupnya, tapi kita mengenal beliau sebagai salah seorang dari dua proklamator yang memproklamasikan negara kita ini ketika memerdekakan diri. Ya. Nah, demikian juga dengan misalnya siapa? Buya Muhammad Natsir misalnya, yang juga menghabiskan usianya yang panjang, lalu kemudian berbagai peristiwa yang diikutinya. Apa yang kemudian kita kenal dari sosok beliau ini? Barangkali sebagai pendiri partai Islam pertama di Indonesia, ya, Partai Masyumi, ya, atau kemudian sebagai tokoh Mosi Integral, ya, yang menyatukan kembali kaum muslimin, bangsa masyarakat Indonesia yang nyaris terpecah, ya, pada era pemerintahan Insinyur Soekarno atau pada masa Orde Lama dulu, ya. Nah, demikian juga dengan Nu'aim bin Mas'ud ini, dari sekian banyak peristiwa yang diikuti, ya, bersama baginda Rasul dan para sahabat, tapi ada sebuah peristiwa yang sangat penting yang tidak mungkin dilupakan sejarah, walaupun itu sebentar dan sedikit, ya. Apa itu? Ketika terjadi perang Khandaq, ya. Nah, Nu'aim bin Mas'ud ini jemaah, dia masuk Islam, ya, ketika Nabi hijrah ke Madinah secara diam-diam, ya. Ada yang mengatakan dia masuk Islam jelang perang Khandaq, ya. Ada yang mengatakan sebelumnya, ya. Tapi yang jelas ketika dia memeluk Islam tidak dipublish seperti Deddy Corbuzier. Ya. Ditayangkan live di YouTube dan seterusnya. Dan itu pilihan. Enggak ada yang salah, ya. Umar bin Khattab itu kalau ketika dia masuk Islam, sak Mekah itu tahu semua. Ini juga bagian dari syiar, ya. Umar bin Khattab itu ketika dia masuk Islam, pintu rumah itu digedor sama dia. Begitu dibuka, ya paman, ama ta'alam, udah tahu belum? Anni qad aslamtu, saya masuk Islam. Ya. Beberapa rumah tokoh Quraisy digedor, dikasih tahu bahwa dia masuk Islam. Bahkan dikabarkan dia mendatangi seorang laki-laki penyair, ya, yang dikenal sangat suka membocorkan berita, ya. Ember gitu ya, bocor, ya. Kalau ada informasi yang datang ke dia mesti tersebar. Namanya Jamil bin Ma'mar, ya. Sengaja Umar mendatangi orang ini dan menyampaikan keislamannya. Dan sehari pada waktu ketika dia masuk Islam, ya, Mekah itu tidak ada orang yang tidak tahu dia masuk Islam. Ini juga bagian dari syiar. Nu'aim enggak? Nu'aim, ya, tidak mengabarkan keislamannya ini ke banyak orang, hanya beberapa orang tertentu saja. Nah, ketika terjadi perang Khandaq, jemaah, ya, ketika 10.000 tentara Ahzab menyerang Madinah dan ingin menghancurkan kota itu, ya, maka baginda Rasulullah, ya, sebagaimana kita tahu, ya, berdasarkan usul dari Salman Al-Farisi, ya, dalam banyak riwayat, riwayat-riwayat masyhur mengatakan bagaimana Salman ini mengusulkan agar mereka membentengi Madinah dengan parit, dengan khandak. Ya, di mana hari ini di tempat itu didirikan sebuah masjid namanya Masjid Jami Al-Khandaq yang memanjang demikian rupa, ya Allah, Masjid Khandaq ini, ya, kafir Quraisy dan sekutunya 10.000 tentara ini, ya, yang ingin menyerang kaum muslimin terpaksa menghentikan, ya, misi mereka dan memasang tenda, mengurung, mengepung kota Madinah Al-Munawwarah. Ya, berbagai cara mereka lakukan, ya, untuk menyerang kaum muslimin, ya, namun gagal karena kaum muslimin diamankan dengan parit tersebut. Sampai akhirnya, ya, berdasarkan usul dari Khalid bin Walid yang waktu itu masih kafir. Maka kalau bicara tentang Khalid ini, jemaah, ini sosok yang nyaris tidak pernah kalah dalam banyak peperangan, baik ketika sebelum Islam atau setelah Islam. Ya, kita bayangkan Madinah nih. Dari 4 penjuru mata angin sulit ditaklukkan Madinah ini. Tidak mungkin diserbu. Pertama, dari arah barat tidak mungkin ditaklukkan. Mengapa? Karena bagian barat, ya, dari arah selatan menuju ke utara, ya, bagian barat kota Madinah itu, ya, terdiri dari bebatuan besar dan bukit-bukit yang tajam, yang tinggi. Enggak mungkin diserbu dari sebelah barat. Dari arah timur pun demikian, ya. Bagian timur kota Madinah ini, ya Allah, selain batu-batu cadas yang tinggi, juga di bagian dalamnya sedikit itu banyak kebun-kebun kurma. Tidak mungkin menyerang dari bawah, ya, dari arah timur. Dari arah selatan, dari bawah, tidak mungkin juga, ya, menyerang Madinah dari arah selatan, karena bagian ini dibentengi oleh orang-orang Yahudi. Mereka punya benteng-benteng,
ya, tidak mungkin bisa masuk. Satu-satunya jalan bagian utara. Nah, bagian inilah yang dibuat oleh kaum muslimin dengan parit, sehingga praktis dari barat, timur, selatan, utara, ya, 10.000 tentara pasukan sekutu ini tidak bisa menyerang kaum muslimin yang berada di dalam kota Madinah. Namun mereka tidak kehilangan akal. Dikisahkan pada waktu itu Khalid memutari Madinah itu, jemaah, mencari celah yang memungkinkan mereka masuk, dan ternyata ketemu. Nah, di sini luar biasanya Khalid bin Walid gitu ya. Dia punya ide yang luar biasa. Apa itu? Barat tidak mungkin. Timur susah. Ya. Bagian utara dijagain oleh kaum muslimin. Selain ada juga paritnya, dan sudah dimulai, sudah dicoba, gagal. Ada Amr bin Abdul Wud yang nyoba dan itu gagal. Akhirnya dia dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib. Satu-satunya jalan menyerang Madinah itu dari arah selatan. Ya. Dengan cara apa? Melobi orang-orang Yahudi ini agar mereka bersedia membukakan pintu gerbang benteng mereka dan menyerbu masuk. Maka disusunlah rencana nakumullah, ya, untuk menaklukkan hati, meluluhkan hati orang Yahudi ini. Maka yang mendekati orang Yahudi juga, ya. Dulu ada 3 kabilah Yahudi di Madinah. Yahudi Bani Qainuqa berkhianat setelah perang Badar, diperangi oleh Rasul, selesai. Yahudi Bani Nadir berkhianat setelah perang Uhud, diusir oleh Rasul, mereka ke Khaybar, ya. Satu-satunya Yahudi yang belum berkhianat adalah Yahudi Bani Qurayza yang mendiami bagian selatan kota Madinah ini. Maka dilobilah Yahudi ini, jazakumullah, oleh Yahudi Bani Nadir, namanya Huyai bin Akhtab. Dilobilah, awalnya enggak mau, namun dasar Yahudi, ya, soleh-solehnya Yahudi, sebagus-bagus Yahudi, akhirnya berkhianat juga dia. Ya. Jadi maka siap-siaplah mereka, jemaah, untuk membukakan pintu gerbang ini, ya, dan mempersilakan pasukan Ahzab menyerang dari arah selatan, dari bawah ini. Ya. Sudah ditentukan waktunya, sudah disepakati sedemikian rupa, maka di sini kaum muslimin mengalami, ya, apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab, ya, ayat 10 kalau tidak salah, ya, nanti dicek lagi ayat 10, ya, digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Idz ja'ukum min fawqikum wa min asfal minkum wa izzaghatil absaru wa baghlatil qulubu al-hanajira wa tadhunnuna billahi dhanuna." Jadi kata Allah menggambarkan mereka itu, ya, kaum muslimin itu dikepung dari luar, ya, lalu kemudian dikhianati dari dalam oleh orang-orang Yahudi Bani Qurayza ini, dan pada saat yang sama ada orang-orang munafik, ya, yang seperti tikus ngincer, nah, kebaliknya, yang seperti kucing ngincer tikus zaman dulu, ya. Kalau zaman sekarang enggak lagi, ya. Saya di rumah itu suka kedatangan tikus, ya. Itu kucing enggak mempan lagi gitu, ya. Jadi udah berteman, ya, tikus dengan kucing sekarang, ya. Jadi kalau dulu itu, wah, ya, menjadi penyeimbang, ya. Saya ingat pesan mak saya, ya. Kalau kucing datang ke rumah, biarin, enggak usah diusir. Tapi suka nyolong ikan kita, mak, saya bilang gitu kan. Ya, kita yang pintar katanya, disimpan ikan yang benar supaya enggak dicolong oleh tikus. Kenapa jangan supaya enggak dicolong oleh kucing? Supaya mengapa jangan diusir kucing itu, ya? Supaya enggak ada tikus. Jadi ini sama dengan menyeimbangkan alam, ya, sama kayak di sawah. Kalau ada ular, kata bapak saya, jangan dibunuh semua, ya. Ini untuk menjaga keseimbangan alam supaya mereka makan tikus, makan kodoknya dan seterusnya, sehingga padi kita enggak rusak, ya. Nah, demikian Allah memberikan keseimbangan. Nah, kembali ke kisah kita, dari luar kaum muslimin diancam oleh orang-orang kafir Quraisy dan sekutunya, dari dalam mereka dikhianati oleh Yahudi Bani Qurayza yang siap membukakan gerbang untuk mempersilakan musuh masuk, dan dari dalam juga ada orang-orang munafik, ya, orang-orang yang munafik yang melihat peluang. Di mana ada peluang, di mana akan mereka menguntungkan mereka, maka mereka akan berpihak, ya. Jadi terjepit luar biasa. Ya. Pada detik-detik yang sangat genting itu, jamaah akumullah, datanglah pertolongan Allah SWT dengan mendatangkan laki-laki ini, Nu'aym bin Mas'ud Al-Ghatafan. Ketika Rasulullah sedang berdoa kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah SWT, ya, tentang kondisi mereka yang luar biasa, ya, kata Rasulullah, "Ya Allah, turunkanlah pertolonganmu, ya,
ahzimil azab, hancurkanlah koalisi musuh-musuhmu. Demikian kita kata Allah SWT, kata Rasul dalam doanya. Datanglah laki-laki ini, Nu'im bin Mas'ud al-Ghatafan. Ya, Nu'im bin Mas'ud ini jamaah dari kabilah Bani Ghatafan. Kabilah Bani Ghatafan ini berkoalisi dengan orang-orang kafir Quraisy. Ya, berkoalisi dengan kafir Quraisy untuk menyerang Madinah. Datanglah dia ketemu Rasulullah. Kata Nu'im bin Mas'ud, laqad aslamtu ya Rasulullah. Saya ini sudah masuk Islam ya Rasulullah. Ya. Wa inna qaumi lam ya'lamu bi islami. Tetapi kaumku tidak mengetahui keislamanku. Diam-diam. Maka saya sampaikan keislaman seseorang itu jamaah macam-macam. Ada yang bisa dipublish sebagai syiar, tapi tidak semua orang begitu, bisa begitu. Ya. Mohon maaf, ada teman-teman kita yang beragama Nasrani ya, sampai berbilang tahun mereka menyembunyikan keislamannya gitu kan, takut ketahuan dari saudara-saudaranya dan kemudian akan membahayakan mereka, dan itu pilihan, ini tergantung kondisi masing-masing. Wa inna qaumi lam ya'lamu bi islami famurni bima syi'ta. Famurni bima syi'ta, maka perintahkan kepadaku apa yang kau suka. Ya, dia mendatangi baginda Rasul dalam tendanya, ya Rasulullah, saya sudah masuk Islam. Ya, dan kaumku tidak mengetahui kalau saya sudah masuk Islam. Famurni bima syi'ta, ya, maka perintahkan kepadaku apa yang kau suka. Kata Rasul begini, innama anta fina rajulun wahid. Innama anta fina rajulun wahid. Ya Nu'im, kata Rasul, sungguhnya engkau itu di kalangan kami ente sendirian. Cuma sendiri, apa yang bisa lakukan oleh orang yang sendirian? Dari kaum, jadi dia dari kaum yang berkoalisi dengan musuh gitu kan. Jadi dia datang ketemu Rasul sendirian, tidak bersama kaum, jadi sendirian. Innama anta fina rajulun wahid. Fadhhab ila qaumika, pergilah ke tengah kaum. Ya. Wa khazzil anna ya in istata'ta. Ya. Dan apa ya? Selamatkanlah kami, kira-kira demikian ya, dari bahaya kaummu itu ya. Ini istata'at, semampumu. Ya, berbuat, lakukan sesuatu, pergilah ke kaummu ya, lakukan sesuatu untuk menyelamatkan kami, kata Rasulullah ya. Fa innal harba khida'ah. Nah, ini kuncinya. Fa innal harba khida'ah. Karena sesungguhnya ya, perang itu adalah tipu daya. Ya. Jelas ya, kata Rasul, fadhhab anta ila qaumik, pergi pulang ke kaum. Fa khazzil anna, selamatkan kami dari ancaman kaummu itu ya. Fa innal harba khida, karena perang, kita sedang perang ini. Perang itu tipu daya, lakukan siasat untuk menyelamatkan kami, kata Rasulullah. Maka dia punya ide, dan ini menunjukkan kecerdasan seorang Nu'im jamaah. Dan sebelum masuk Islam dia juga dikenal sebagai orang yang gaul ya, cerdas, dekat dengan semua kalangan ya, dikenal oleh banyak kabilah rahimahullah. Maka pertama kali yang didatangi adalah orang Yahudi Bani Quraizah. Ya, dia belum mendatangi kaumnya, dia mendatangi Yahudi Bani Quraizah. Karena intinya ya, karena Yahudi Bani Quraizah adalah inti dari permasalahan ini. Ya. Kalau mereka membuka gerbangnya, maka musuh akan masuk dan akan menghancurkan kaum muslimin. Dia datang, kata dia kepada pimpinan Yahudi Bani Quraizah itu, katanya begini, kalian tahu siapa saya? Ana Nu'im min Bani Ghatfan. Saya ini Nu'im, anda kenal? Sebelumnya dia sudah sangat dekat dengan Yahudi Bani Quraizah ini, teman bisnis. Anda tahu siapa saya? Dan anda juga tahu hubungan kaum saya dengan Muhammad. Beda, bertentangan, artinya menjadi musuh Rasulullah. Kata orang Yahudi, ya, kami faham posisi anda dan siapa anda. Ya, saya ingin ngasih tahu sebagai sahabat, kata Nu'im. Di sini dia membuat khid'ah itu, ya, tipu daya itu. Kata dia begini, anda mengkhianati Muhammad, berkoalisi dengan kafir Quraisy. Nah, menurut saya, kata dia, ini salah. Sebab ketika nanti terjadi peperangan, iya kalau menang, kalau kalah, kata dia, ya, kalau menang ya, kalian tidak
dapat juga apa-apa ya. Kan ini rumah kalian di sini. Kalau menang enggak ada untungnya. Tapi kalau kalah, kata Nu'aym bin Mas'ud, apa yang akan terjadi? Itu orang-orang Quraisy, kafir Quraisy Mekah itu kalau kalah mereka pulang kabur kan ke negaranya, pulang lagi ke Mekah. Nah, Anda tinggal di sini dan akan diperangi oleh Muhammad SAW dan kawan-kawan. Bisa difahami ya? Jadi kata dia apa? Ya. Anda itu keliru. Nanti kalau terjadi peperangan, kalau menang enggak nguntungkan Anda. Tapi kalau kalah, maka orang-orang kafir Quraisy yang menyerbu itu bisa kabur ke kampung halamannya masing. Nah, Anda kan kampung Anda di sini. Ya, pasti akan Anda diserang oleh Muhammad dan kawan-kawannya. Nah, karena itu saya punya usul. Anda, kalian Quraisy, dari Quraisy Yahudi, boleh saja berkoalisi dengan kafir Quraisy ini, bisa. Tapi jangan gratis. Mesti ada MOU-nya. Mesti ada hitam di atas putihnya. Jangan kasih cek kosong. Caranya bagaimana? Supaya mereka tidak kabur kalau perang berkecamuk dan mereka kalah nantinya, coba minta beberapa tokoh dari mereka itu. Khud ru'usahum ya, ambil kepala-kepala mereka itu, tokoh-tokoh mereka itu, 5, 6 orang, 10 kek, dan tahan sebagai rohnan, sebagai jaminan. Sebagai jaminan. Kata Quraisy Yahudi ini, bagus juga idenya si Nu'aym ini gitu. Masa kita perang berkoalisi gabung enggak ada jaminan. Ini kayak dunia politik hari ini, harus deal dulu. Kalau menang nanti saya dapat apa ya? Dapat menteri, dapat apa kan begitu. Enggak gratis gitu ya. Deal ya. Maka Quraisy ini berniat ya akan mendatangi orang-orang kafir Quraisy dan kabilah yang lainnya ya untuk meminta ya menyandra tepatnya beberapa tokoh mereka untuk dijadikan sebagai tawanan, sebagai jaminan. Kalau kalah mereka enggak mungkin kabur karena ya, tokoh mereka ditahan. Selesai melobi Quraisy. Nah, sekarang Nu'aym ketemu dengan kafir Quraisy dan sekutu-sekutunya, termasuk Ghatafan di sini. Kata dia, ketemu dengan Abu Sufyan dan yang lainnya, kalian tahu siapa saya? Nu'aym min Bani Ghatafan. Ada kabilah Ghatafan di sini. Ya. Saya dapat kabar kalian berkoalisi dengan Quraisy. Dan mereka berjanji akan membukakan benteng. Begitu pintu dibuka maka kalian masuk. Iya, kata Abu Sufyan. Kita sudah sepakat dengan Bani Quraisy, kita akan menyerang Muhammad dari arah benteng mereka. Kata Nu'aym, saya kasih tahu. Mereka itu pura-pura berkoalisi dengan kalian. Padahal mereka sudah menjalin persahabatan dengan Muhammad sejak lama. Ya, dan itu faktanya dari dulu mereka itu temannya dengan Muhammad. Soal dia berkoalisi dengan kalian itu cuman akalan-akalan Quraisy saja. Ya, kalau tidak percaya, kata Nu'aym, sebentar lagi mereka akan datang kepada kalian, minta tokoh-tokoh kalian, dan apa yang mereka lakukan akan diserahkan kepada Muhammad untuk dipenggal kepalanya. Nah, ini disebut dengan al-harbu khid'ah. Ya, perang itu tiba daya. Kaget Abu Sufyan. Yang benar, iya, tunggu aja katanya. Benar ya. Tidak lama kemudian datang Quraisy. Kusluk-kusluk dia datang ketemu dengan Abu Sufyan. Ya Abu Sufyan, kita sebelum mulai berkoalisi kita sepakat dulu nih poinnya apa saja. Ya, saya usulkan begini ya, sebelum kita menyerang Muhammad rame-rame ya, dan saya tidak ingin satu saat ada masalah, saya minta ya tokoh-tokoh kalian beberapa orang saya tahan, 5, 6 atau 10 orang saya tahan sebagai jaminan supaya nanti kalian tidak kabur. Wah, ya mulai curiga Quraisy, kafir Quraisy. Benar yang dikatakan oleh Nu'aym. Maka dalam diri mereka nakumullah antara pasukan sekutu ini dengan Quraisy mulai muncul syak wasangka, curiga antar satu dengan yang lainnya. Dan ketika tiba waktunya, ketika orang-orang kafir Quraisy ini mengumumkan untuk menyerang kaum muslimin dari arah pintu Bani Quraizah, dan kebetulan waktu itu hari Sabtu, kata Abu Sufyan, sesuai dengan perjanjian, kira-kira seminggu lah kira-kira ya, dari awal tadi kita hari ini sepakat untuk menyerang Muhammad dari pintu Bani Quraizah, dari benteng mereka. Kata Yahudi Bani Quraizah, enggak bisa. Ini hari Sabtu, hari mulia bagi kami, enggak perlu perang di hari ini. Menambah kecurigaan orang-orang kafir Quraisy, dianggap menunda-nunda dan ya membatalkan kesepakatan. Maka ya dengan cara itu qaulullah kafir Quraisy dan Yahudi Bani Quraisy ini ya akhirnya tidak ada kesepakatan untuk menyerang kaum muslimin ya. Bani Quraisy tidak bersedia membukakan benteng mereka. Nah, sementara kafir Quraisy ya dan sekutunya 10.000 tentara ini juga ya tidak berani menyerang kaum muslimin karena tidak ada celah untuk menyerang itu ya. Dan dalam kondisi demikian Allah Subhanahu wa taala menurunkan tentaranya. Ya, tentara Allah yang diturunkan ya bukan manusia ya, tetapi berupa rih, berupa angin.
ya, angin besar ya, yang kemudian membongkar tenda-tenda kafir Quraisy yang sudah menunggu atau kemudian mengepung kaum muslimin selama sebulan itu ya, diterbangkan angin periuk-periuk mereka dan kemudian piring terbang mereka dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga dengan kondisi yang demikian ya, kafir Quraisy yang mengepung sebulan, yang sudah kehabisan biaya akomodasi, sudah habis-habisan, maka tidak ada jalan lain bagi mereka kecuali pulang balik ke Mekah Al-Mukarramah. Mereka balik ya, dalam suatu malam yang dingin dikumpulkan oleh Abu Sufyan bin Harb ya, tokoh-tokoh mereka, dan memberitahu apa yang mereka akan lakukan ya. Nah, ada cerita lain, Rasulullah SAW ya, mengutus sahabatnya Huzaifah Ibnul Yaman untuk menelusup masuk di tengah-tengah mereka itu ya, untuk menyadap informasi. Nah, ini juga menyebutkan kepada kita tentang ya, pinternya intelijen Rasulullah ya, memasukkan Huzaifah Ibnul Yaman ke jantung musuhnya, dan Huzaifah sendiri masuk ya, dengar percakapan bahwa mereka akan melarikan diri pada malam hari itu ya. Sehingga dengan demikian kafir Quraisy dan sekutunya terpaksa pulang dan kaum muslimin menang. Maka kata Rasulullah ya, al-ana nakhzuhum. Nah, mulai sekarang selanjutnya kita yang akan menyerang mereka. Dan terbukti setelah itu kafir Quraisy tidak pernah menyerang kaum muslim lagi. Nah, pelajaran bagi kita nakumullah, walaupun ending dari Bani Quraisy ini nanti menarik ya kalau kita teruskan, dan pernah kita bahas ya, usai peperangan itu Nabi membentuk pasukan dan menyelesaikan urusan dengan Bani Quraisy. Ya, karena mereka sudah berkhianat. Mereka sudah berkhianat ya, dan lebih dari 500 orang di antara mereka dieksekusi oleh kaum muslimin ya, dan selesailah urusan dengan Bani Quraisy. Sementara Nu'aim bin Mas'ud ya, tetap mendampingi baginda Rasulullah. Satu hal yang saya ingin sampaikan bahwa dalam aktivitas kita jamaah rahimahullah, apapun ya, apapun aktivitas kita, maka ada satu hal yang ada satu kaidah yang harus kita lakukan ya, atau menjadi perhatian kita. Pertama, kita diharuskan ya, apapun ya, entah itu berpolitik, entah itu berbisnis, entah itu berdakwah, mencari nafkah dan sebagainya, kaidahnya adalah kita diharuskan untuk berusaha ya, mengerahkan segala kekuatan, mengerahkan segala pemikiran kita, upaya apapun semaksimal kita ya. Rasul juga demikian, dibentuk tim intelijen, ada mata-matanya, diatur strategi di main rupa. Satu, ditambah dengan doa ya, ikhtiar maksimal ditambah dengan doa sama dengan hasil. Nah, fokus kita pada usaha dan doa ini, ikhtiar maksimal dan doa. Soal hasil itu Allah. Karenanya kalau kita baca sejarah Rasulullah, ini yang beliau lakukan, ikhtiar maksimal, strategi yang canggih gitu kan. Tapi apakah strategi dan ikhtiar itu yang kemudian menyelamatkan mereka? Tidak. Yang menyelamatkan mereka adalah Allah ya. Seperti tadi Nu'aim bisanya cuman mengadu domba mereka agar mereka tidak menyerang. Nah, yang kemudian menghancurkan pasukan azab itu adalah tentara-tentara Allah yang lain berupa angin puting beliung ya. Nah, makanya kalau kita bicara tentang sejarah orang-orang congkak ya ma, sejarah orang-orang durhaka yang punya kekuatan dahsyat ya, punya tim yang canggih gitu kan, maka kita yakin kalau Allah berkehendak mereka akan hancur. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Ketika Allah berkehendak, Dia akan memberikan kekuasaan kepada orang yang dikehendaki dan mencerabut kekuasaan dari orang yang dikehendaki. Baca sejarah orang-orang durhaka ya, Namrud ya, sering saya ulang-ulang. Namrud itu jamaah, kekuasaan luar biasa. Dia pernah mengatakan begini, ana uhyi wa umit. Saya ini bisa menghidupkan dan mematikan orang. Ya, bayangin, dia punya kekuasaan bisa menghidupkan orang dan mematikan orang. Bagaimana dia menghidupkan orang? Dibiarin hidup. Mematikan bagaimana? Ya dibunuh gitu kan. Tapi bagaimana nasibnya? Yang mengalahkan Namrud itu bukan tentara hebat, bukan jagoan perang, bukan. Allah mengirimkan tentaranya berupa serangga yang masuk ke telinganya berhari-hari enggak keluar, pusing diantukin. Jadi tentara Allah yang memburu Namrud, yang perkasa itu, yang sombong itu adalah seekor laler, serangga kecil. Fir'aun, apa kabar Fir'aun? Fir'aun itu jamaah, luar biasa. Ana rabbukumul a'la katanya dalam Al-Quran. Saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Dia mengaku Tuhan. Tapi bagaimana ending hidupnya, nasibnya? Siapa yang mengalahkannya? Tentara Musa? Jagoan hebat? Enggak.
ya. Yang mengalahkan Musa adalah tentara Allah berupa apa? Air laut. Tenggelam dia. Ternyata Fir'aun itu enggak bisa berenang, ya. Mati dia. Yang membunuhnya siapa? Tentara Allah berupa air laut. Siapa lagi? Di masa Nabi ada namanya Abu Jahal. Abu Jahal itu sombongnya minta ampun. Ya, sombongnya minta ampun. Kata dia apa? Kalau Muhammad itu menjanjikan bahwa nanti di akhirat ada surga, nah, saya enggak usah janji, sekarang saya bisa bikin surga. Apa yang tidak bisa saya bikin? Kata Muhammad, ada anggur di surga, saya bisa. Saya punya kebun anggur di Taif luas, katanya gitu kan. Ya, ada sungai, saya bikin sungai, katanya gitu kan. Kata, kalau Rasulullah Muhammad mengatakan bahwa di akhirat nanti ada neraka, ada orang yang disetrika, ada orang yang disudut kemaluannya, ada orang yang disiram dengan air panas. Ah, itu ntar, kata Muhammad, kata Abu Jahal. Kalau saya bisa bikin neraka sekarang, ayo siapa yang mau? Mau saya setrika, katanya kan? Sombong yang luar biasa. Tapi bagaimana nasib Abu Jahal, jemaah? Siapa yang bunuh Abu Jahal? Dua anak kecil, Mu'adz dan Mu'awwadz, di mana pedang mereka itu ya sama dengan tinggi badan mereka, kecil. Ketika terjadi perang Badar, kusuluk-kusuluk dua orang anak kecil ini, kembar, ya, datang ketemu dengan Abdurrahman. Kata dia kepada Abdurrahman, om-om, katanya, yang namanya Abu Jahal itu mana sih? Mana Abu Jahal, katanya? Karena selama ini nama Abu Jahal itu sudah populer sebagai orang yang durhaka, ya. Kata dia, mana namanya Abu Jahal? Kata Abdurrahman, itu orang itu. Diburulah oleh ini dua anak kecil, diburu dan dikeroyok. Ya. Sekarat dia. Begitu dia terjengkang gitu kan, datanglah Abdullah bin Mas'ud, itu di dadanya. Ya. Kata Abdullah bin Mas'ud, Abu Jahal. Ya. Kata Abu Jahal balik bertanya, ya Abdullah bin Mas'ud, ya, siapa yang menang pada hari ini? Kata Abdullah bin Mas'ud, Allah dan Rasul. Ya. Nah kalau begitu, kata Abu Jahal, penggalah leher saya dan bawa kepala saya hadapkan kepada Muhammad dan sampaikan kepadanya, inilah musuhnya. Sombongnya Abu Jahal begitu, ya, udah mau mati masih sombong juga. Ya. Penggalah kepala saya, bawa kepada Muhammad, katakan ini musuhnya, dan dipenggal mati. Siapa yang ngeroyok dia? Dua anak kecil. Ya. Allah mengutus tentara dua anak kecil. Di masa kita mundur sedikit, ya, di masa apa namanya Bani Israel, ya, ada raja yang sangat zalim dan tidak ada seorang pun yang berani menghadapinya. Namanya siapa? Jalut. Raja Jalut. Raja Jalut. Tapi ya, jamaah tahu siapa yang membunuh Raja Jalut? Ya, siapa yang membunuhnya? Anak yang usianya belasan tahun, yang awalnya enggak boleh ikut. Namanya Daud. Ya, belakang jadi Nabi Daud. Dengan apa dia membunuhnya? Dengan ketapel. Plok, mati. Karena ini. Ya, jadi yang membunuh Jalut perkasa itu anak kecil yang usianya belasan tahun, Nabi Daud. Ya, yang waktu itu belum jadi nabi, tentara. Terkecil. Ya. Abu Lahab. Kita terakhir, Abu Lahab. Abu Lahab itu, wah, sombong luar biasa. Kata dia apa? Kalau betul Allah itu mengutus di tengah kita ini nabi, dia tidak akan mengutus Muhammad. Pasti saya, katanya. Jadi kalau benar nih, katanya, Allah itu mengutus di tengah kita ini seorang nabi, gak mungkin dia mengutus Muhammad. Yatim, gak ada bapak, maknya udah mati, sendiri, miskin. Saya, pasti saya diutus. Sombong luar biasa. Tapi jamaah itu bagaimana akhir hayatnya? Ya, dia tidak ikut perang Badar. Mengapa? Di rumah dia berantem dengan istrinya Ummu Jamil. Lari ke pintu, palang pintu, jatuh. Plek, kena kepalanya. Benjol, ya, bengkak, bernanah, berdarah, pecah, mati. Membusuk, seminggu badannya membusuk. Enggak ada yang berani memakamkan dia. Ya, akhirnya digalilah padang pasir itu, ya, diseret jenazahnya, begitu masuk dilempari dari jauh. Ya, saking bau badannya. Nah begitu nasib tragis orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pasukan Ahzab yang begitu besar, 10.000 tentara ingin menyerang Madinah, kaum muslimin jumlahnya cuma 3.000 orang waktu itu, ya. Siapa yang mengalahkan dan mengusir mereka? Tentara Allah berupa angin. Nah karenanya rumusnya, jemaah, kita usaha, yes, bekerja maksimal, yes, ikhtiar, yes, tapi meng on off kan keberhasilan itu Allah, ya. Itu Allah Subhanahu Wa Taala. Karenanya dalam kehidupan ini, ya, kita tidak boleh lepas, ya, dari Allah. Kalau kita runut adab akhlak keseharian kita, di antara adab yang tidak bisa lepaskan apa? Kita dianjurkan untuk banyak-banyak berdoa dimanapun kita berada. Coba dievaluasi. Mau makan dianjurkan berdoa, ya. Mau tidur berdoa, ya. Bangun tidur berdoa. Masuk toilet berdoa. Ada doanya. Artinya apa? Kita harus ingat Allah terus. Akan tidur, akan mulai dari mana misalnya? Mau tidur, Bismika Allahumma ahya wa amut.
Ada nama Allah yang disebut, Bismikallahumma, ya Allah, dengan namamu ya Allah. Bangun tidur ingat Allah lagi tuh. Alhamdulillah, ha, segala puji bagi Allah. Ya. Mau masuk kamar mandi, ya. Apa doa masuk kamar mandi apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ingat Allah, Allahumma inni, ya Allah aku ini. Nanti mau makan ingat Allah, Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Alhamdulillazi at'amana wa saqana. Allah ingat terus dimanapun kita berada ya. Bahkan kalaupun tidak baca doa yang macam-macam, bismillah, minimal kita baca bismillah dalam ketika kita masukkan sendal kaki kita ke sendal kita, bismillahirrahmanirrahim, ingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena dialah yang meng-on off-kan keberhasilan kita atau tidak. Bukan hanya kita yang biasa, bahkan para nabi juga demikian. Rasulullah ketika beliau hijrah, strategi yang luar biasa. Ya, menyuruh Ali bin Abi Thalib tidur tempat tidurnya, kemudian bersembunyi di Gua Sur ya, bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq di tempat yang berlawanan. Berhasil enggak juga? Enggak berhasil. Buktinya apa? Kafir Quraisy berhasil mengejarnya naik ke atas gunung tersebut. Ya. Sudah dekat banget kata Abu Bakar As-Siddiq gemetaran. Ya, "Lau anna hadahum," kalau salah seorang di antara mereka menundukkan kepala melihat jempol kaki mereka sendiri begini, "la ra'auna," pasti mereka akan melihat. Saking dekatnya. Mestinya kafir Quraisy yang mengejar Nabi itu udah ketemu, menemukan Rasulullah, udah dekat kok. Tapi siapa yang menutup mata mereka sehingga mereka tidak melihat Rasulullah? Allah. Nabi sudah pergi ke Madinah nih, sudah melewati jalan berkelok, tempat yang tidak pernah dilewati orang, ada penunjuk jalan ya. Berhasil melarikan diri? Enggak juga. Buktinya tetap dikejar oleh Suraqah bin Malik Al-Mudliji. Ingat cerita Nabi hijrah? Dikejar kan? Ketemu. Ya. Siapa yang menjungkir balikkan kudanya Suraqah? Sampai dua kali bahkan tiga kali jungkir balik, Allah. Mestinya Nabi itu sudah ketangkep oleh Suraqah bin Malik Al-Mudliji. Tapi Allah yang menjungkir balikkan kudanya Suraqah sehingga dia tidak bisa mengejar dan membunuh Rasulullah SAW. Jadi itu Nabi ya, apalagi kita. Makanya jangan sombong dengan usaha kita maksimal. Jangan kita seperti Qarun ketika diminta oleh Musa zakatnya, sedekahnya, dia mengatakan ini uang-uang saya gitu kan, saya yang jungkir balik nyarinya ya, hasil usaha saya sendiri ya, tidak ada urusan dengan Musa katanya. Enggak, kita tidak demikian ya. Semua kita hubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, innakumullah, saya ini enggak terkoneksi ya. Nu'aym bin Mas'ud Al-Ghatafani ini ya, dia terus mendampingi Rasulullah, bahkan pulang dari perang Khandaq itu jemaah, tidak lama setelah itu dikembali ke kaumnya, ke Bani Ghatafan, dan menyuruh mereka dan masuk Islam. Berbondong-bondong masuk Islam. Ketika Nabi membebaskan kota Mekah jemaah, maka dia bawa bendera sendiri, panji sendiri ya, bersama dengan kabilahnya. Jadi masing-masing punya bendera, termasuk kabilahnya Bani Qatafan. Yang unik ketika ketemu dengan Abu Sufyan ya, ketika mereka akan masuk ke Mekah, Abu Sufyan datang dan masuk Islam. Kata Abu Sufyan, siapa itu yang bawa bendera itu? Kata yang lainnya, huwa Nu'aym. Ah, Nu'aym, katanya ingat Abu Sufyan ya. Kata dia apa? Bi sama fa'al Nu'aym. Kata kalau bahasa kita hari ini gara-gara Nu'aym nih kita kalah dulu waktu perang Khandaq, kira-kira ya. Begitu buruk perbuatan Nu'aym. Bi sama fa'al Nu'aym. Begitu buruk perbuatan Nu'aym. Abu Sufyan ingat ya, ini orang ini dulu katanya yang ngerjain kita katanya ketika terjadi perang Khandaq beberapa tahun sebelumnya ya. Nah, jadi dia membawa panji sendiri ketika Nabi meninggal dunia jemaah, maka dia tetap berjuang bersama dengan Kekhalifahan Abu Bakar Siddiq ya, lalu kemudian saya dan Umar bin Khattab ya, dalam beberapa perang besar ya, perang Yarmuk ya, lalu kemudian perang Qadisiyah ya, dan perang-perang besar di masa Umar dia juga tidak pernah absen. Di masa Utsman bin Affan juga demikian ya, sampai kemudian awal pemerintahan Ali bin Abi Thalib ya, dia meninggal dunia ya. Dia meninggal dunia pada ada yang mengatakan ya tahun 30 sekian ya, 36 atau 37 Hijriah ya, pada waktu itu ya. Dalam tidak banyak riwayat mengatakan berapa usianya ya, tapi paling tidak kalau kita lihat sejarah hidupnya tadinya lebih dari 60 tahun usianya, atau mungkin mendekati usia 70 tahun karena meninggal ya belakangan dibanding dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama sepakat huwa minas sahabah, dia termasuk seorang sahabat Rasul yang terkemuka dan mendapatkan penghargaan ya tersendiri, pahlawan tersendiri ketika terjadi perang Khandaq tadinya. Sudah masuk waktu Isya sudah? Nah,
Okay, ya. Kita cukupkan jamaah, sudah masuk waktu isya sebentar lagi. Kalau di jam saya sudah masuk ya, mungkin dalam 2-3 menit lagi kita cukupkan kajian pada hari ini. Atau ada yang ingin tanyakan sebelum kita isya, sholat isya? Tidak ada ya? Okay. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan. Kita siap-siap melaksanakan sholat isya secara berjamaah. Dan insya Allah kita ketemu lagi pada pekan depan, pada seri yang ke-146 ya. Tetap pada seri sahabat Rasul SAW. Setelah Nu'aym bin Mas'ud Al-Ghatafani ya, nanti kita akan bahas ya, beberapa orang sahabat. Saya sudah punya listnya ya. Atau tidak ada di sini. Jadi kita akan bahas sahabat Nabi yang berikutnya. Dan kalau tidak salah minggu depan ya, kita akan ketemu dengan Malik bin Sinan ya, atau Ukasha bin Mihsan. Ini yang slide-nya sudah siap ya. Kalau tidak Malik bin Sinan, kita akan bahas Ukasha bin Mihsan ya, seorang sahabat Nabi yang juga terkemuka dan pahlawan dalam perang Uhud ya, Ukasha bin Mihsan. Di mana apa namanya, dia pernah mendatangi Rasulullah dan diberikan oleh Rasul sebongkah kayu dan itu jadikan sebagai pedang. Ukasha bin Mihsan. Dicukupkan jemaah, kita melaksanakan sholat berjamaah dan sempurnakan dengan kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.